この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue Aldi di channel gue, di channel Aldi Kurnia. Dan di video kali ini akhirnya kita bermain game yang lagi viral dan lagi seru banget ini. Namanya adalah Among Us ya teman-teman ya. Jadi ini adalah video pertama gue main Among Us. Ini bukan cuma video pertama doang ya, tapi ini gue pertama kali juga main Among Us. Bener-bener the real pertama kali. Jadi misalkan gue ada kayak lu gak tahu apa itu, dimaklumin aja ya. Cuman ya gue udah nyari tahu beberapa kali juga, nontonin orang-orang streaming di Among Us juga. Ya jadi gue gak polos-polos amat gitu kan. Dan intinya dari game ini adalah game ini tuh lebih ke arah menuduh-nuduhan. Kalau kalian tahu game kartu Werewolf itu ya kurang lebih sama lah kayak game Among Us ini. Inti dari gamenya itu adalah fitnah-fitnahan gitu. Dan untuk fitnah-fitnah ini dosanya ditanggung sama developer ya teman-teman. Bercanda. Nggak tahu gue kalau ini tuh masuk ke apa gitu. Dosanya ke siapa ini? Jadi udahlah. Kita main aja, niatnya cuma ingin bermain, niatnya emang pengen have fun, nggak ada niat jahat. Jadi kalau menurut gue sih pribadi, kalau emang niatnya cuma fun-fun doang sih, kayaknya nggak apa-apa gitu teman-teman. Ya jadi ini gue lagi main bareng sama anak-anak ya. Di sini ada CL, Naitomea, Mumui, terus ada pacarnya Mamat, ada pacarnya Mumui, ada Lihan juga teman-teman. Dan yang sisanya lagi ada viewer karena kita kurang orang. Jadi ya udahlah, kita main aja Among Us ini. Semoga gue jadi itu ya, investor ya, impostor ya. Biar gue bisa bunuh-bunuh mereka semua gitu teman-teman. Oke. Oh ya, gue ngasih tau lagi deh rules-nya deh. Ini di gaming kali ini rules-nya adalah kita nggak boleh ngobrol kalau lagi jalan-jalan. Boleh ngobrolnya pas diskus doang, atau enggak emergency, atau enggak report body, itu doang. Jadi kalau misalkan di luar itu kita nggak boleh ngobrol, Discord di offin semua gitu. Biar seru aja. Dan yang paling penting itu kalau kalian main Among Us ini, jangan pernah pakai sumpah-sumpahan karena itu langsung game itu jadi nggak enak gitu. Sumpah-sumpahan terus feeling-feelingan itu jangan deh, kagak seru banget sumpah. Oke. Okay. So ini kita udah tinggal satu orang lagi, jadi kita langsung siap-siap aja bermain. Kita masuk ke dalam gamenya, game Among Us. Let's go. Oke, kita masuk dalam gamenya dan sekarang kita akan bermain game Among Us untuk pertama kalinya. Dan di sini gua jadi crewmate teman-teman, asem berbarat. Gua sebel banget. Padahal gua tuh pengen banget jadi apa, impostor ya. Di sini kita langsung quest aja. Ngelarin tesnya ya. Tes komplit. Aduh, gue jadi kremit gak sih? Aldi, kok jadi sepi? Ini sih, ada Sultan lagi masuk Discord. Dia kagak tahu kita lagi main Among Us. Yaudah lah, kita cuekin dulu. Eh, gondrong lagi main Among Us. Gua agak, jangan lupa, jangan sendiri. Lagi main Among Us, Ton. Jangan sendiri ya, teman-teman. Gua sumpah, gua ntar di-kill gue. Tolong, diem. Gua ikut teman gua aja deh. Gue sih berharap banget kalau bukan gue yang di kill pertama sih, karena gue baru main game satu. Aduh, gue ini pasti yang suka pindah-pindah ini. Aduh, tolong, nggak kelihatan. Gue lagi main Among Us, bukan. Gerakinnya susah banget dah analognya. Kalian lagi pada main Among Us. Analognya susah banget. Iya. Ayo, udah deh, gue pindah. Sorry. Oke, kita udah nyalain listriknya. Mati lagi ya? Nyalain lagi baru. Ya, siapa tuh? Gua lagi di mana? Oh, bukan gua, alhamdulillah. Kayaknya di electrical deh, soalnya kan tuh gelap ya. Terus akhirnya ada tombol report, udah gue report aja. Di tapi electrical. Di mana? Di electrical tadi. Tadi gua Maldi lagi benerin. Kok itu enggak nyala-nyala sih, gua pencet-pencet? Karena ada yang nyala, gua juga lagi mencet tadi. Udah nyala, coy. Nabrak. Oh, pada tabrakan. Belum nyala Mui, berarti di lu. Wah, Mui udah nyala. Udah hijau semua. Terus belum nyala. Orang belum nyala. Belum nyala. Udah hijau semua di gua, demi Allah. Gua enggak bohong. Ya, demi Allah. Asal lagi nih. Ya. Mumui keceplosan di ngomong demi Allah, curang banget. Ya gini aja, coba. Aduh, parah banget Mumui. Oh yaudah. Itu pertanyaan gue gampang, simpel doang. Betul. Ya udah hijau semua tapi kan tadi. Ya di layar gue gelap, di layar yang lain gelap gak? Gue tanya itu doang. Di gue gelap banget gue tadi. Udah berarti tahu dong, udah gitu aja. Gak, Adi nanya, tadi tuh gue harus tau itu titik-titik kok hijau. Kata Adi masih gak bisa-bisa, berubah-ubah orang dari hijau. Tapi gelap, maksudnya gak nyala-nyala gue bilang ini. Gue ngomongnya titik hijaunya Adi. Iya Mumui, tapi gue bilangnya gelap doang. Gak jelas kita warna, kita ada vote gue. Gue vote Aldi. Ya vote aja, kagak ngapain.
Ya selawa aja gue mah. Yang ngevote gue kagak ada, lu doang maling. Mau vote gue, bitch. Bye, gue dan. Lah baper. Siapa yang udah? Ah, maafin lu. Ya goblok. Dia impostor. Dia kayak gue sih itu aja anjing lu. Langsung dapat impostor pertamanya adalah Mumuy. Gua mau deket sama orang. Tes gue bukan di sini. Gua harus ke tes gue dulu teman-teman ya. Gua enggak hafal mapnya ini, gua baru pertama kali anjir. Terus analognya juga susah banget digerakinnya, gua enggak paham. Siapa nih Iren, Aca? Aca jangan kill gue. Eh, caranya gimana sih nih? Oh, ini dia. Please insert the card. Caranya gimana? Oh, gini. Nope. Too fast, try again. Pelan-pelan. Nope. Too slow. Nope. Gimana sih? Accept, thank you. Let's go. Duh, itu rusak lagi. Gue enggak mau benerin lah, gue takutnya kalau misalkan benerin taunya udah dipantekin gitu, dibegal. Gue enggak ini gue di mana nih? Sabar, storage. Tadi ada siapa ya? Gue reportin nanti deh. Nightomea! Night! Gue pencet kan tadi kan ya? Assalamualaikum! Saya yang... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, siapa itu Mumuy? Udah mati lu. Tadi saya yang melaporkan di sini ya, teman-teman ya. Saya ada logo itu. Lu ngapain sih, Mat, di situ, Mat? Kan lu yang dari tadi di situ duluan, lu habis itu balik lagi. Kagak, gue tuh di situ. Gue di situ. Terus gue ngeliat mapnya dulu nih. Ini gue lagi ada di mana? Nah, gue liat mapnya, gue lagi di storage. Gue namanya di storage. Itu mayatnya si Iren. Iya kan? Gue dari kanan. Dari kanan. Ya udah, foto gue aja nggak apa-apa. Tapi itu foto Aldi, itu gitu aja. Pokoknya gue ngeliat Aldi abis dari mayat terus balik lagi nge-report. Kagak, gue cuma sengaja doang nih, gue pengen nyari tahu siapa yang deket sama gue, jadi itu yang ngebunuh gitu loh. Udah, terah, gue kan gak maksud juga, mau vote gue, mau vote Aldi. Tapi gue gak ngeliat Mamat bunuh langsung, gak ngeliat gue. Cuma ngeliat mayat, terus ada Mamat aja lewat, udah. Ini cara taunya kita di mana pas lagi nge-report, gimana sih dari berdiri portal, tiba-tiba nutup, anjing gak kelihatan apa-apa, Tay. Di storage, gue tadi, gue ngeliat dulu. Storage di bawah. Mm-mm. Paling bawah tengah. Oh, iya tadi gua ngeliat storage di bawah. Ya udahlah, gua juga bingung mau nuduh orang enggak ngeliat langsung juga sih, cuma ngeliat deket doang kagak bunuh. Gua sudah. Iya. Sekitu aja deh. Masih gua sih masih Aldi ya. Aldi aja terus lagi Mumuy, Mumuy gua, lu gua juga asem pada barat. Lu tahu kan, Bu? Hah, dua gua anjing. Mati enggak gua? Kayak mayat enggak usah ngomong mayat tuh. Parah banget emang. Gua skip vote. Ini. Oke. Okay. Kagak ada. Ini CL diem-diem aja nih. Gua enggak jauh pokoknya anjir. Ah, gua enggak mau deket CL. Feeling gua udah enggak enak. Aduh, Hafiz siapa lagi nih? Oh iya, ini kita ada viewer ya dan kita enggak nuduh viewer. Cel ngejar gue Cel. Cel ngejar gue Cel, tolong teman-teman, tolong. Ah, nah itu mah. Iya. Cel nih udah rusak banget ini, dia nungguin gue, coy. Ini caranya mencet apa ini? Aduh, gue enggak ngerti lagi mencetnya. Ini Cel deket naik Tomeo, gue dimin deh. Pokoknya Cel sama naik Tomeo. Jadi misalkan naik Tomeo mati berarti sama Cel, teman-teman. Ini Elfson. Aduh, gue gak ngerti lagi tadi tas yang itu gimana cara mencetnya. Ya lupakanlah. Gue pakai tas yang gue ngerti aja deh. Aduh, gue ngarin tas yang gue paham aja teman-teman ya. Duh, CL datang tadi tuh. Ada Netomia juga berduaan dia. Oke. Aca, Nightomea, ini pasangan maut ini, hati-hati. Ini rame banget. Udah slow-slow, kita gak usah takut mati karena kita ramean. Ini apa nih? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sumpah ya ini. Wah! Nightomea mati. Cel, mau ngasih pembelaan? Apaan? Gue lewat dari mana sih mayatnya? Ini fix banget. Ini Randy teman-teman. Gue keluar elektrikal ketemu lo dan sebelum lo itu ada mayat langsung. Kenapa lo nggak report? Udah. Caca. Gimana? Cel fix.
kalau Cak? Lah gue masuk electrical dikunci. Enggak, jadi dari awal nih, dari tadi nih gue ngeliatin si Naitomiya tuh bareng sama si Randy mulu. Terus gue mundur-mundur terus. Terus gue udah bilang nih dari awal nih. Terus gue bilang nih, terus gue bilang kalau misalkan CL atau Naitomiya yang mati, nah yang ngebunuh tuh pasti salah satunya di antara mereka sendiri. Dengerin. Tadi gue di electrical. Gue sendiri tuh yang benerin gue sendiri. Terus gue ke kiri. Akhir gue ketemu CL pas gue jalan lagi, ada mayat. Ini Randy sebenarnya tuh udah jelas banget. Mau benerin. Randy tuh orangnya tuh kalau dia ini gue matiin ya Discord ya. Gua enggak tahu. Ini Randy misalkan dia gak tahu. Impostor gimana? Atau dia werewolf. Dia tuh langsung jadi pendiam, sumpah. Udah dikunci pintu gua. Dan itu udah tapi lu masuk dari kiri kan? Lu masuk dari kiri. Kayaknya Hafiz dah gua lihat dah. Tadi lu di CCTV kan sama Naitomiya. Iya, tapi abis itu ada Aldi sama si Hafiz. Bertiga. Iya, tapi enggak tahu. Nih Aldi gua tanya, lu lihat Hafiz enggak, Di? Lihat kan? Kagak, gua enggak lihat. Gua sendirian soalnya tadi di pojokan. Wah. Gua lihat Hafiz kemana nih? CL, coba CL. Jadi sekarang ke CL. Gua di vote lagi loh. Caur. Kalau kelar nih, gua reserve PC dulu, gua skip the game. Wih, menang, coy. Tapi kalau lu gue yo! Game pertama kita menang, bro. Game pertama kita menang, bro. Susah banget anjir kalau maklis sendiri, Muy. Gua tuh udah. Udah. Oke. Gua tuh sebenarnya tuh tadi tuh udah mantau si CL, gerak-geriknya dia gitu. Dia tuh udah bareng sama apa namanya? Gua tuh takutnya masih Naitomiya sama si Mamat. Cuman masalahnya si Mamat pas dituduh tuh dia kayak pasrah terus kelihatan banget kalau dia tuh bukan impostor. Dan si Randy ini jadi pendiam terus dia ngikutin gua banget. Jadi, makanya gua kabur tuh kan. Nah, untungnya si Randy ini, si CL ini dia ngedeketinnya si Naitomiya terus. Nah, jadi di antara berdua ini kalau misalkan ada yang mati, berarti yang ngebunuh salah satunya antara CL. Kalau misalkan CL mati, berarti Naitomiya impostornya. Tapi kalau Naitomiya mati, berarti CL impostornya. Udah selesai gampang gitu. Makanya kita menang. Sekarang gua berharap sih gua semoga impostor sih.